Okey, untuk soalan yang seterusnya. Assalamualaikum. Apa kesan jumpa ramai perawat untuk merawat kes yang sama? Okey, soalan yang sangat cantik. So, bagi saya, ini antara benda yang mustahak dan juga penting. Sebab pesakit kena faham perawat ni berbeza-beza. Walaupun saya membaca ayat ruqyah, Ustaz Sina juga membaca ruqyah, tapi kita tak boleh nak compare apple to apple. Saya, pengalaman saya lain, guru saya lain, keyakinan saya berbeza, keikhlasan saya berbeza, yang kita tak boleh nak ukur dan sama tarafkan dengan Ustaz Sinar. Ustaz Sinar ada barisan guru-guru yang lain. Pengalaman beliau berbeza, teknik beliau juga ada sedikit berbeza compare dengan saya. So, jumpa perawat yang ramai untuk merawat kes yang sama, itu tak ada masalah. Itu adalah usaha dan ikhtiar kita. Kita tidak pasti lagi dengan perawat yang mana yang kita rasa selesa dan juga serasi. Kadang-kadang ada dengan perawat, kita tak boleh nak ceritakan semua masalah. Tapi ada dengan sesetengah perawat, kita mampu meluahkan segala rahsia, segala kisah silam yang mungkin sedikit mengaibkan kita untuk kita bongkarkan sakit ni. So kalau tanya saya, jumpa dengan ramai perawat ni penting untuk pesakit-pesakit yang kes dia agak berat, insyaAllah. Okay.